Hey guys, balik lagi dengan gua Ipang. Oke, di video kali ini gua kalian pengen kasih ini guys. Tahu gimana sih caranya bersihin fog atau jamur di lensa kamera kalian guys. Oke. Ini kemarin gua habis ini apa? Habis dari liburan kan pas lihat fotonya kok ada bercak-bercak gitu guys, gak enak banget hasil gambarnya kayak ada bercak-bercak gitu. Ini kalau dilihat langsung nggak kelihatan sih guys. Tapi kalau di ini apa? Dimasukin di laptop atau komputer gitu hasilnya kayak ada bintik-bintiknya gitu hasil detekannya. Kalau ini masih ini sih biasa aja sih gak kelihatan. Ini gue pakai 5N next 5N yang berjamur ini lensanya. Oke, ini lensa 55 ya, lensa 55 mm. Oke, kita lepas dulu bersih ini. Oke, kita buka aja. Jadi sebelum kita lanjut ke ini proses selanjutnya, kita siapin dulu alat-alatnya. Yang pertama cutting bud, gue pakai cutting bud doang sih, cutting bud, cutter, ini cutter, terus obeng plus, ini nanti buat buka ininya. Ini ada empat ini baut atas grup ya, whatever. Oke, ini baut plus kecil, terus ini gua pakai ini ya, ini oke, alat pemisahan debu. Jangan lupa tisu ya guys, tisu gua jaga-jaga aja guys, sama ini nah, mungkin nanti kalau perlu kayak semacam apa ya. Sebenarnya kalian bisa pakai itu sih, bekas SIM card gitu yang penting plastik. Dan jangan lupa guys, kopi oke, kopi harus selalu ada ya guys ya, biar nggak ngantuk lah. Oke, sekarang kita buka dulu. Kita cek dulu ya. Ini sebenarnya ini kelihatan sih guys, no. Kelihatan fognya. Kalau pakai mata kelihatan. No, kelihatan sih. Ini buka sih ya. Ini 1 2. Kelihatan sih di kamera gua. Kalau pakai mata telanjang kelihatan banget, guys. Oke, kita coba aja. Kita coba-coba aja. Kalau rusak tinggal ambil dokter aja. It's jauhan bro. Ini gua juga nggak tahu cara ngelepasnya dengan oke, lepas sendiri. Oke, ini kita lepas. Hati-hati ya, ada ininya, ada fleksibelnya. Fleksibelnya kita lepas dulu. Ini fleksibelnya kelihatan nggak sih, guys? Kayak gini guys, ini guys fleksibelnya guys. Jadi ini kita lepas dulu guys. Lepasnya pakai apa cok? Coba kita pakai ini cok. Oke, cara lepas soketnya pakai cutter aja guys. Pake cutter hitamnya dicongkel ya guys ya, yang hitam bagian hitam. Bentar, kameranya nggak fokus. Ini ada bagian hitam nih, dicongkel aja ke atas penjepitnya. Beda cok, dia nggak mau cok, bangke cok. Coba bentar ini. Nah yang ini mau. Kenapa yang tadi nggak mau cok? Ini dilepas dulu cok. Nah, dia lepas ini. Terus yang ini, dan yang ini gantian. Oke, ada 4 soket ya, 1, 2, 3 reng, 3 soket. Nah, kita lepas semua. Biar aman kita ini satu guys. Buat lepas. Oke, udah lepas semua. Kita lepas aja dulu. Kita singkirkan dulu. Ini ada baut plus lagi. Oke, ini lensanya sedikit kotor, kita bersihin langsung aja ya guys. Kita bersihin dari sisi sini dulu, nanti kita lanjut dari sisi dalam. Oke, kita pakai alat ini. Bentar. Oke, bersih. Kita lanjut ke ini selanjutnya. Coba kita lepas yang ini dulu.
Aduh, ininya kecil sekali guys, pakai yang ini guys. Ini obeng kecil. Ini obeng bawaan drone, drone yang dulu. Ternyata ada apa sih, lem atau apa sih? Drone, bawaan drone. Intinya jangan takut guys, jangan takut salah. Ini gue langsung coba aja tanpa belajar dari mana, yang penting kan ini kan barang kelihatan mata ya guys ya, jadi nggak masalah lah diotak-atik tanpa perlu punya ilmu apalah, ilmu kebal atau apa gitu. Ini kita lepas dulu ringnya. Oke, jangan lupa tadi masalahnya gimana bangkit lanjut. Kita lepas yang ini, ternyata rumit ya guys dalamnya. Oke. Apa? Lagi apa? Benang lensa. Benang apa? Ya bagus. Pak, tinggal cukuran gitu. Mau buat apa? Oke, ini cara ngepasnya gimana? Gua nggak tahu, bentar guys. Mungkin ada something. Something mau buat. Oke. Oke, jadi kita putar lensanya. Jatuh semua. Waduh, jatuh semua guys. Jangan. Nah, mampus loh. Masangnya gimana coba? Oke, karena gue bingung juga. Ini dalamnya ini nanti jatuh sendiri kayaknya. Noh, ya kan. Nah, yang ada jamurnya tuh ini. Ini jamur ini depannya. Yang ini ada sih. Cuma ada dikit. Lighting. Jadi ini ya paling trouble tuh kamera depan ya guys, lensa yang ini, kaca yang paling depan. Yang ini paling biasanya paling banyak jamurnya. Tapi ini tadi udah gua bersihin. Ini coba ini kayaknya nggak ada deh. Oke, jadi baliknya gini guys. Ini ada titik tiga ini. Ini udah ada jalurnya di sini tiga. 1, 2, 3. Oke, kabel, lubang kabel nih, pasin lubang kabel yang sono-sono. Oke. Pelan-pelan aja. Nah, gini. Oke. Kalau nggak pas nggak bisa guys, jadi harus pas, harus masuk ya. Nih jadi kayak gini. Oke, kita pasang yang depan dulu. Terus ini lensa ini yang kecil. Ini ya, ini udah ada tempatnya juga. Kita masukin sini. Jadi dia segini doang. Jadi kalau udah kita ke atasin lagi, maksimalin mentok. Oke. Terus ini kita pasang. Jadi ini di atas ya. Terus kita pasang. Masuk. Nah, gini. Nah, habis itu kita pasang. Mampus loh, gimana tadi? Lupa lagi. Oke, ini ada locknya ternyata. Ini ada ini titik-titik ya. Ini. Nah, ini yang dapat lubang ini ya. Dapat lubang, ini ada lubang. Nah, ini, jadi udah pas pasti. Nih. Ini nggak usah bingung guys, hati-hati ya guys ya kabelnya guys, sangat riskan sekali guys. Oke, kita ini dulu pasang dulu ini ya jamurnya. Ya kalau menurut gua sih susah-susah gampang sih guys. Next kita pasang ini. Mampus loh, ini posisinya gimana tadi. Oke, jadi gini.
gimana sih? Gini ya. Jadi ini di dalam guys, ternyata guys fleksibelnya guys. Nah gini nanti. Oke, jadi di sini guys. Tempatnya di sini. Oke, do you understand? Until enough. Kenapa yang ini nggak mau nekuk? I don't know. Nah gini, terus ini dipasang. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang soket-soketnya mana tadi? Kita lock. Oke, finish. And then kita iniin guys. Pasang mana? Oke. Oh masih nyala bangke. Oke. Fungsi. Oke, nice. Oke, nice. Oke. Enggak ada problem ya guys, enggak ada problem.
Oke, kita coba buat motret. Udah bersih. With the